Universitas Internasional Semen Indonesia adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di pesisir utara Jawa Timur, lebih tepatnya berada di Kota Gresik. Kota Gresik dikenal sebagai kota industri yang religius. Selain banyaknya industri sekelas badan usaha milik negara atau BUMN, Kota Gresik juga erat sekali dengan julukan Kota Santri. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, dan ragam pesantren adalah contoh kecilnya. Kampus ini berdiri sejak tahun 2013 dengan nama awal Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia atau STIMSI, dan pada tahun 2015 berubah nama menjadi Universitas Internasional Semen Indonesia atau UISI, dan telah memiliki 3 sektor kampus diantaranya Kampus A, Kampus B, dan Kampus C. Sebagai bentuk kepedulian tentang sumber daya manusia berkualitas dan lingkungan, PT Semen Indonesia Persero TBK bersama Semen Indonesia Foundation mempunyai konsep untuk membentuk Green Heritage Campus Building, yaitu sebuah universitas yang diproyeksikan menempati lahan ex-pabrik semen yang sudah tidak aktif lagi. UISI juga berkomitmen untuk membangun area hijau dengan merubah lahan bekas tambang menjadi Eco Green Campus yang dapat memberikan manfaat lebih baik lagi bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Dengan usia yang masih muda, UISI telah melakukan akselerasi yang luar biasa. Selain memiliki 3 sektor kampus, terdapat 85 orang dosen tetap lulusan dari perguruan tinggi ternama nasional dan internasional. Serta 85% penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen terpublikasi setiap tahunnya. UISI juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di sekitarnya untuk memberikan pengalaman nyata di dunia industri kepada mahasiswanya. Selain itu, program pertukaran mahasiswa dengan universitas-universitas besar di Asia Tenggara telah terjalin secara meluas agar mahasiswa UISI dapat bersaing dan memberikan sumbangsi nyata pada dunia internasional. Mahasiswa UISI dididik menjadi pembelajar unggul yang berasal dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Mereka menempuh pendidikan di jenjang sarjana strata 1 di 10 departemen yang terbagi dalam 3 fokus keilmuan, yaitu ekonomi dan bisnis, teknologi dan agroindustri, serta teknologi informasi dan kreatif. Seluruhnya tergabung dalam pendidikan tematik berbasis korporasi dengan belajar langsung pada Semen Indonesia Group. Departemen Manajemen. Through best practice in small medium enterprise in Gresik, student can actually execute a business plan in the startup business that are real in the business world. Departemen Akuntansi. Implementation of good corporate governance in Semen Indonesia Group provide best practice in learning financial strategy and taxation in accounting study program, as well as providing scientific and accounting research opportunities for students. Departemen Ekonomi Syariah. Focus on Islamic finance and banking, Islamic business and management, and Islamic development economy. Establish the competence of nationally and internationally recognized graduates through excellent and continuous academic coaching by providing professional certification. It's the first undergraduate program in Indonesia, which provides Syariah Financial Planning Certification. Departemen Manajemen Rekayasa. Engineering management is branch of scientific engineering which it combined with management, and it has to produce the innovation products, the process, and business system. The focus of engineering management covers the fields of energy, technology management, risk management, business development, project management, and maintenance system. Departemen Teknik Kimia. Students are able to study of semen processing from raw materials, clinker, to semen products. In addition, students will also study the production process in other chemical-based industries, such as oil, fertilizer, and gas industry. Departemen Teknik Logistik. Logistik has an important role for Semen Indonesia Group, related to distribution process of semen to customer by considering the selection of location facilities, determining path and type of transportation, supply chain management, and operation system in the production process. Departemen Teknologi Industri Pertanian. In the learning process, the IP department is supported by lab laboratory that
process the result of former mining land of PT Semen Indonesia TBK. Departemen Informatika. Informatik Study Program learns high values of software development techniques on various platform and information technology of infrastructure management. Both in small industry level to corporation, students are also equipped with the ability to develop innovation and creativity of information technology, creation in harmony with best practice from Semen Indonesia Group. Departemen Sistem Informasi. Success of Semen Indonesia Group in implementing good corporate governance is through implementation of Enterprise Resource Planning or ERP. Students not only have superior competence in utilizing information technology or ICT. Departemen Desain Komunikasi Visual. Visual Communication Design students are not only able to find new ideas, design and produce works, but also ready to compete in the national and international by putting the noble values of the nation's culture. Saat ini mahasiswa lulusan UISI telah mampu bersaing di lapangan kerja, mengabdi dan berkarya di perusahaan atau anak usaha dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Pembelajaran di UISI dikontrol melalui sebuah mekanisme agar kualitas pendidikan tetap terjaga dengan fasilitas penunjang yang representatif seperti perpustakaan, laboratorium pengolahan, laboratorium audiovisual, laboratorium multimedia, masjid, kantin, student center, taman membaca, teknologi informasi, ruang auditorium, sarana olahraga, hingga live laboratory yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar langsung pada ahlinya. Selain itu, UISI juga mengembangkan sektor agribisnis dan outdoor class melalui Kampus C, di mana pada tahun 2019 akan memperluas areanya sebesar 48 hektar. UISI memiliki beberapa pusat kajian keilmuan yang difungsikan sebagai sektor pengembangan bisnis kampus. Di antaranya terdapat bisnis dan teknologi persemenan, energi alternatif, halal supply chain, serta bisnis dan teknologi kreatif. Penelitian telah menjadi budaya di UISI. Mahasiswa didorong untuk mengikuti pelatihan penelitian dan ikut kompetisi keprofesian. Budaya ini dibangun demi menciptakan generasi yang unggul, inovatif, sportif, dan inspiratif. Saya UISI. UISI bersama PT Semen Indonesia Persero Tbk akan berlari bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Mengamalkan seluruh energi bagi kemajuan dan kemakmuran Indonesia.